Oke, di konten kali ini gua akan bikin konten cara setting emblem Julian ya guys ya. Ini masih tanggal 18 Mei 2009. Julian ini role factor atau mage ya guys ya. Dia di XP lane. Terus spesialisnya chase atau magic damage. Dia tuh kayak Popeus factor mage. Lanjut ke emblemnya. Dia bisa 4 emblem. Emblem pertama yang ini, Weapon Master, ini belum gua coba. Yang kedua, Killing Spree, ini juga belum gua coba. Ini yang ketiga, Mage Killer atau Emblem Sawi, ini pernah gua coba tapi jadi hyper enak. Dan ini yang paling keempat yang enak, Magic Worship. Nah, ini dari keempat emblem ini yang paling enak nih, Magic Worship sama Emblem Sawi. Emblem Sawi kalau hyper ya. Nah, ini Magic Worship juga enak. Kalau MMA ini kayaknya sih gua lebih ke critical, kayak build critical gitu. Nah, gue biasanya pakai emblem. Pengen gue coba sih, cuman kayaknya sih enak sih. Emblem MM level 20 sama emblem assassin level 40 kayaknya sih enak itu. Jadi yang penting kalian pakai emblem magic worship aja nih, yang ini. Memberikan damage yang lebih besar dari 7% dari max HP lawan sebanyak 3 kali dalam 5 detik, dapat menyebabkan mereka terbakar 3 kali. Setiap kali memberikan 82 sampai 250 magic damage. Efek ini memiliki cooldown selama 12 detik ya guys ya. Ininya magic power dan magical pen. Bisa lari juga sih, movement speed. Cuman gue lebih suka magic power. Jadi intinya dua emblem ini buat emblem apa tuh, buat build critical. Nah, build ini magic critical. Bisa critical juga tapi satu aja itu berserker puri, udah itu aja. Tapi sisanya udah magic mage sama defense satu udah. Battle spell-nya dia bisa 4, retribution, inspire, Sprint sama Flicker. Retribution, Inspire, Sprint sama Flicker. Yang paling enak tuh Sprint sama Flicker ya. Nah, untuk build-nya sepatu bisa 3 dia. Sepatu Warrior Boots, Talk Boots, dan ini Arcane Boots. Nah, habis itu kalian bisa Genius Wayne awal-awal. Nah, yang kedua langsung Berserker Puri yang gue bilang tadi. Minimal critical 1. Nah, sisanya Oracle biar pasifnya tuh makin joss. Di situ dipin. Kalau kalian gak mau dipin, kalian bisa calamity ataupun fitter ya. Setelah kalian. Habis itu immortal. Kalau immortal pecah, kalian bisa ganti dengan winter. Kalau kalian gak mau winter, kalian bisa dominance ataupun guardian. Atau kalian gak mau oracle, kalian bisa radiant armor ataupun Athena. Setelah kalian ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment dan subscribe ya guys ya.